Samsung Galaxy A73 5G. Kalau dilihat dari generasi A-series, Samsung Galaxy A73 5G ini adalah generasi yang paling tinggi. Samsung Galaxy A73 5G ini adalah penerus dari Samsung Galaxy A72 yang di-launch di tahun lalu. Kalau teman-teman selalu mengikuti channel gua juga dulu pernah ya nge-review Samsung Galaxy A72. Dan menurut gua Samsung Galaxy A72 itu udah cukup banget gitu. Tapi sekarang ketika gua tahu Samsung Galaxy A73 yang mempunyai spek yang jauh berbeda di atas Samsung Galaxy A72, ini sih wajib dicobain banget ya. Oke, yang akan gue bahas pertama kali pasti dari segi layarnya dulu ya. Samsung Galaxy A73 5G ini dibekali dengan layar 6,7 inch ya. Untuk kualitas layarnya sendiri ini sudah beresolusi Super AMOLED Plus. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman belum tahu ya, apa sih bedanya Super AMOLED biasa dan Super AMOLED Plus? Di sini gua buat perbandingan Samsung Galaxy A73 5G dan Samsung Galaxy A72. Secara untuk play video di sini Samsung Galaxy A73 terasa lebih vibrant untuk warnanya dan terasa lebih clear aja gitu dan enak dilihatnya gitu. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari layar Super AMOLED Plus ya. Dan lanjut untuk poin kedua. Dan poin kedua ini yang akan gue bahas adalah di fitur kamera. Samsung Galaxy A73 5G ini dibekali dengan kamera utama 108MP. Dan ini adalah pertama kali ya, sensor kamera 108MP disematkan di Samsung A-series. Dan memang untuk Samsung Galaxy A73 ini udah selayaknya ya disematkan untuk resolusi kamera besar. Karena memang mengingat persaingan-persaingan di luar sana itu udah banyak banget yang menggunakan resolusi 108MP. Oke, di sini jelas ya, untuk kamera utamanya 108MP, disusul dengan kamera ultrawide 2MP, 5MP untuk kamera makro, dan 5MP untuk kamera depth sensor. Dan untuk kamera depannya beresolusi 32MP. Dan untuk perekamannya, Samsung Galaxy A73 ini sudah bisa 4K ya, 30fps. Guys, dan ini adalah contoh perekaman video Full HD 60fps ya. Full HD 60fps nih dari Samsung Galaxy A73 5G. Ya, hasilnya seperti ini ya. Sangat smooth sekali. Tapi sayang sih untuk hari ini gua ngambilnya lagi posisi mendung juga ya. Jadi mungkin gambarnya agak sedikit nggak terlalu maksimal, tapi ya kayak gini sih hasilnya. Oke, kali ini adalah perekaman video Full HD 30fps ya. UHD 30fps atau 4K 30fps dari Samsung Galaxy A73 5G. Ya, seperti ini hasilnya. Dan kali ini adalah perekaman Full HD ya, Full HD 30 frame per second
dari Samsung Galaxy A73 5G. Dan ini untuk fitur stabilizernya gue aktifin ya. Oke, coba biasa untuk lari ya. Yang ini contoh perekaman video UHD 30fps ya, UHD atau 4K 30fps dari Samsung Galaxy A73 5G. Oke, detailnya dapat ya, seperti ini. Dan sekarang gue lanjut untuk di performa. Samsung Galaxy A73 5G ini dibekali dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 778G5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Secara skor AnTuTu yang gue lihat ini udah lumayan banget ya untuk ngelibas aktivitas sehari-hari ya, termasuk bermain game atau menonton sosial media. Dan di sini gue coba untuk main game Genshin Impact selama kurang lebih 15 menit dan hasilnya nyaman-nyaman aja gitu, meskipun memang suhunya agak sedikit naik lah ya, tapi untuk hasil gamenya ini menurut gua udah lumayan banget. Dan itu tadi review singkat gua dari Samsung Galaxy A73 5G. Menurut gua, Samsung Galaxy A73 5G ini adalah smartphone mid-range yang sekarang itu kayaknya untuk dari segi harga memang udah kayaknya udah mepet-mepet ke harga flagship ya. Kalau misalkan gua bandingin dengan Samsung Galaxy S21 FE ini, harganya memang nggak sedikit jauh berbeda ya. Tapi buat teman-teman di sana, kalau memang teman-teman mau coba experience baru dengan kamera 108MP dan fitur-fitur lainnya, teman-teman bisa coba di Samsung Galaxy A73 5G ini. Sekian YouTube dari gua My Gadget Review. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel gua selalu berkembang dan selalu mendapat informasi terupdate seputar smartphone, terutama brand Samsung. Ditunggu untuk hands-on video-video selanjutnya, dan itu juga untuk review video-video Samsung gua selanjutnya. My Gadget Review pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.